Nah, laki-lakinya ada dua, jadi biarin aja. Rumahmu di mana? Rumahku di anu itu. Apa sudah tuh? Di sini. Itu rumah tanteku. Oh, di situ rumah tantemu. Iya. Di mana? Terus-terus saja. Mundur-mundur. Oh, oke. Balik saja. Nah. Di sini dari itu. Astaga. Motor tante ustazah terano ini. Ya Allah. Gimana nih? Mio, kamu berjalan aja ya. Ayo. Ayo, kita berjalan. Ayo, ini. Mio, jangan nakal ya. Di rumah, jangan nakal sama orang tua ya. Baik-baik. Harus pintar ya di rumah. Ada PR juga ini nanti dikerjakan ya. PR. PR anu ini, tulis ikra'mu. Tulis ikrohnya gambar di sini. Iya, oh di sini sudah sampai sini aja. Iya, makasih ustazah. Dadah. Kenapa kamu ikuti? Dadah ya, aku harus cepet nih. Aduh, mana anak-anak masih di sana lagi. Gimana ini? Aduh. Ini capek banget lagi jalan. Jalan-jalan terus. Capeknya aku. Sekalian beli takoyaki deh. Waduh, sudah jam 1 nih. Masih jam 1. Mereka sudah datang harusnya. Aku juga harus datang jam 1 harusnya. Ini aku beli takoyaki 1. Terima kasih. Barangkali marah sudah anak-anak di sana itu. Capeknya aku lari. Jalan aja deh. Aku. Astaga. Assalamualaikum. Anak-anak, ayo mengaji ya semuanya. Harus mengaji ya, yuk. Nah, anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar Al-Qur'an. Kalian tahu enggak? Surat itu apa namanya itu? Al-Fil. Tunggu ya, dicari dulu di dalam. Saya tidak mau, saya mau ke di sini. Mau ke di sini? Nggak mau ke? Tunggu ya, dicari dulu. Oh ini nih. Oke anak-anak. Ayo. Coba satu-satu ya. Nah, pertama. Ayo maju Yuta. Yuta dulu, ayo. Yuta tahu enggak? Ayo. Yang enggak tahu nanti diajarin. Angkat tangan kalau enggak mau. Kalau enggak usah. Enggak mau angkat tangan. Kalau ini angkat tangannya harus lama dong. Loh.
Ayo silakan. Siapa duluan? Saya, Bu. Oh, tak lagi. Berdiri ya. Dikasih lihat temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bi jaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sadaqallahul azim. Ucap terima kasih Takagi. Terima kasih. Oke. Pintar. Minta kami lagi. Nanti kalau salah diajari dulu.